Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi di sini di channel Manza Media. Seperti biasa, Mas Adi akan membagikan beberapa info atau kabar terbaru dari idola kalian, khususnya ya di sini Cut Siva. Nah, beberapa info yang Mas Adi ini bagikan. Pertama adalah info story atau aktivitas Cut Siva pada tanggal 10 Juni kemarin ya, jam 1 kira-kira Cut Siva kemana ya. Dan yang kedua adalah story Cut Siva yang bikin gagal fokus para penggemar, khususnya penggemar Misfa, Miska dan juga Cut Siva, yang gagal paham, tak kirain foto sama ini. Nah, penasaran kan? Dan yang selanjutnya adalah, nah, ada postingan, momen postingan ya, mungkin ini menjadi sebuah kebahagiaan juga buat para penggemar, khususnya penggemar Misfa, yaitu momen mungkin menurut Mas Ari di sini adalah tanda-tanda keristuan, tanda-tanda restu ya dari keluarga Miska. Nah, seperti apa kan? Penasaran kan kalian? Tapi sebelum melanjutkan, nah, seperti biasa Mas Adi akan mengajak kalian, buat para penonton yang belum subscribe channel ini, tolong klik tombol subscribe, like, komen dan juga share. Dan yang paling penting di sini adalah saran dan komentar dari teman-teman untuk channel ini, supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan bisa nemenin kalian semua ya. Nah, langsung saja ke videonya. Ini tanggal 10 Juni ya. Tanggal 10 Juni ternyata Cut Siva ini terlihat taksiah ke almarhum Bu D dan juga Oma. Nah, ini tempatnya kira-kira adalah di Sandigu Hill ya. Taksiah Siva taksiah ke almarhum Oma dan Bu D. Nah, itulah momen Cut Siva bersama keluarga ya di hari Senin jam kira-kira jam 12.50, jam 1 siang ya. Nah, selanjutnya adalah ini foto yang bikin gagal fokus para penggemar Misfa. Nah, banyak berkomentar di sini. Saya akan tunjukkan komentarnya ya, nanti kita sama-sama lihat IG-nya dari postingan teman-teman penggemar Misfa, Miska dan juga Cut Siva. Dikirain foto sama papa dari Miska. Lucu kan? Nanti kita lihat bareng-bareng ya di IG-nya saudara Misfa Rose ya, salah satu penggemar dari Cut Siva dan juga Miska. Dan yang terakhir juga nanti kita lihat adalah selanjutnya ada bukti bahwa ada bukti keluarga, bukan keluarga lagi ya, tapi mama dari Miska itu selalu like dan juga nonton, menyukai nonton postingan tentang Miska dan juga Cut Siva di akun Instagram penggemar, salah satu penggemar Miska dan Cut Siva. Seperti apa kan? Penasaran kan kalian? Yuk kita sama-sama lihat di Instagram apa info-info terbaru dari Cut Siva. Cekidot. Nah, kita cek sama-sama ya postingan story dari akun Instagram Cut Siva. Sebelum ngecek, udah dijelaskan tadi bahwa ada beberapa yang Mas Ali di sini jelaskan, ada tiga ya, insyaallah. Yang pertama adalah story dari aktivis dari Cut Siva, dan yang kedua adalah foto Cut Siva yang bikin penggemar, terutama penggemar dari Misfa yaitu Miska dan juga Cut Siva, yang gagal fokus terhadap foto yang diposting di story Cut Siva ya kemarin tanggal 10 Juni ya. Dan yang ketiga adalah menurut Mas Ari di sini adalah mungkin ini adalah tanda-tanda restu dari keluarga Miska terhadap kedekatan antara Cut Siva dan juga Miska di sini ya. Penasaran kan? Langsung kita bahas satu persatu ya. Kita cek dulu. Yang pertama adalah story dari Cut Siva. Nah, Cut Siva terlihat datang ke pemakaman almarhum Bude dan juga omanya. Ini kalau nggak salah di Sandigu Hill ya. Taksiah Cut Siva
terhadap almarhum Bude dan juga omanya. Al-Fatihah kita doakan buat almarhum Bude dan juga oma dari Cut Siva, semoga ditempatkan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah foto ini yang menjadi bikin gagal fokus para penggemar, antara penggemar Miska dan juga Cut Siva. Mungkin saking halunya itu, berharapnya itu terlalu berharap banget terhadap kedekatan antara Cut Siva dan juga Miska di sini, sampai dikira Cut Siva ini foto bareng bersama papa dari Miska. Yuk, ini story dari Cut Siva. Opa, Allahumma barik. Kita lihat penggemar yang salah fokus terhadap foto tersebut ya. Kita langsung lihat di salah satu penggemar dari Misfa ya, Miska dan juga Cut Siva. Nah, ini. Nah, coba kita lihat ini adalah foto dari story Cut Siva ya, yang dipost dan diberikan caption, dan kita nanti lihat komentarnya. Cut Siva dan Opa, semoga Opa dan Cut Siva dan keluarga selalu sehat, amin. Al-Fatihah untuk Oma dan budeknya Cut Siva, semoga Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Kita lihat ya, coba kita lihat komentarnya. Dari Kisi, awalnya kaget lihat foto ini, kirain papanya Miska. Emang ya, ini kalau lihat dari bawah ini sefrekuensi itu semua penggemar dari Misfa ini ya. Gondrongnya sama ya. Aku mau ngomong seperti itu tadi tapi sudah diwakilkan. Sama tadi udah mau ngomin gitu loh, papa sama opanya mirip. Nama mama Siva sama papanya Miska ada Chandranya. Boleh dong jodohin aja dua anak ini ya Allah. Amin. Banyak kesamaan juga ya. Mana wajah Siva mirip juga lagi ke mereka. Nah, ini mungkin buat menurut Mas Ari di sini mewakili semua penggemar Misfa ya. Memang seperti sudah ditakdirkan ya, tapi penghalangnya tinggi banget, tembok pencakar langit yang hanya bisa diruntuhkan oleh kekuatan doa. Bismillah Siva, bismillah Sa, aku bantu doa terus agar Allah terus menggerakkan hatimu untuk mempelajari Islam dan melamar Siva. Ya Allah, kalau bisa tahun ini, amin ya Allah. Itulah harapan semua penggemar dari mereka ya. Itu mungkin komentar salah satu mewakili harapan dan doa dari penggemar untuk menyatukan Cut Siva dan juga Miska. Nah, kita lihat juga dari postingan ini udah disimpan sama Mas Ali di sini. Coba kita lihat. Nah, ini postingan di salah satu penggemar juga yang gagal fokus terhadap foto Cut Siva yang dibagikan di story-nya. Sekilas dikira papanya Miska. Opanya mirip ayah Miska. Coba aja cek foto ayah Miska, amin. Diduetkan pasti mirip. Wow, jangan-jangan anaknya. Sis, masa aku lihat opanya Siva kayak mirip papanya Miska? Apa aku kelewat halu ya? Kenapa sekilas mirip papanya Miska ya? Amin, kaget sis, kirain papanya Miska. Ya, aku aja pas pertama salfok kok mirip papanya Miska. Ternyata banyak yang berpikir sama. Sobat-sobat onlineku ini kok bisa-bisanya sefrekuensi semua. Itu penggemar semua itu salah fokus terhadap story dari akun yang diposting oleh Siva ya, yang foto bareng bersama opanya. Saking harapnya penggemar mereka terhadap hubungan atau kedekatan antara Cut Siva dan juga Miska. Dan seterusnya ada juga yang menurut Mas Ari di sini mungkin adalah tanda-tanda restu dari mama atau keluarga dari Miska, terutama itu mama dari Miska ya. Kita lihat ini kemarin ya, posting kemarin ini. Nah, ini dari Miss Farosa juga ya. Kalau penggemar Miska ini selalu memposting tentang Miska dan juga Cut Siva. Nah, ini
Thanks you mother. Ternyata dilihat dan disukai oleh mama dari Miska. Apakah ini tanda-tanda restu dari beliau ya? Kita doakan mama dari Miska ya, semoga sehat selalu ya. Ini banyak lagi. Nih, semua postingan kan tentang Jutsifa dan Miska. Ini disukai dan juga ditonton ya. Nah, ini terbaru juga. Nih. Menyukai juga tentang postingan antara mereka ya. Itulah dari Mas Ade. Nah, kalau ada yang lain info-info dari Jutsifa, tolong spill di akun media Mas Ade. Siapa tahu Mas Ade bisa bahas di channel Mas Ade yaitu Manza Media ya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti ya.